back to Meraki. Proudhon FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Jam-jamnya aktif, jangan malah jadi pasif. Ramein aja di Produa Kreatif. Produa Kreatif. RRI Produa FM, suara kreativitas. RRI, Radio Tanggap Bencana. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita. Virus corona melanda, meluas mewabah, membuat semua tak mendung, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan.
masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana. Kelompok 7,9 Pro 2 FM RRI Malang, suara kreativitas. Belum. Info Pro 2 FM. Sahabat Kreatif Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, informasi Pro 2 kami hadirkan tepat pukul 10 untuk edisi Senin 24 Agustus 2020. Informasi pertama, ketersediaan alat ventilator di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Malang membuat ruang isolasi bagi pasien dengan gejala berat harus dialihkan. Hal itu dikarenakan ruang khusus tersebut telah dipenuhi. Padahal jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Malang telah mencapai angka 1.000 lebih. Belum lagi pasien dalam pengawasan PDP yang juga gejala berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Karena itulah pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan telah meminta bantuan dari pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur untuk menambah ketersediaan alat ventilator. Juru bicara gugus Satgas COVID-19 Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat peminjaman alat ke bidang layanan kesehatan Dinkes Provinsi Jatim. Setidaknya ada 28 alat ventilator yang saat ini tengah dibutuhkan dan untuk dipinjamkan ke Kota Malang. Ia juga mengaku sudah berkirim surat peminjaman alat ventilator ke provinsi, namun masih belum dapat jawaban hingga hari ini. Dalam hal ini, sistem perawatan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan terbagi menjadi 3 jenis, yakni adalah ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator, ruang isolasi bertekanan negatif tanpa ventilator, dan juga ruang isolasi biasa, di mana saat ini jumlah ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator sebanyak 8 bed hanya ada di RSSA Kota Malang saja. Informasi kedua, pelaku pencium jenazah positif COVID-19 53 tahun dinyatakan negatif virus corona. Hal ini berdasarkan hasil swab yang keluar dari Rumah Sakit Lafalet, Kapolres Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan tes swab dilakukan pada 2 orang selain AS. Namun satu orang diantaranya positif, dengan hasil itu AS kemudian dipulangkan ke rumahnya. Sedangkan yang positif dibawa ke rumah isolasi Jalan Kawi dan AS dipulangkan karena ancaman hukumannya hanya 1 tahun karena melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yaitu tentang kekarantinaan kesehatan. Meskipun demikian, kasusnya akan tetap dilanjutkan hingga persidangan dan pasal yang dikenakan juga bukan pasal pengecualian seperti yang diberitakan sebelumnya. Juga sempat beredar video yang viral di media sosial dan video berdurasi 2 menit lebih ini telah menunjukkan seseorang kerabat jenazah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan mencoba merebut jenazah meskipun dinyatakan sebagai tersangka, AS tidak ditahan. Sekian informasi Pro 2, kita ketemu lagi di Pro 2 Belajar di RRI selanjutnya, tetap bersama kami. Bangsa Indonesia melewati situasi sejarah panjang berdirinya dengan utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini di tahun 2020, dunia diguncang pandemi Corona COVID-19 dan Indonesia sebagai salah satu negara terdampak virus mematikan ini, sehingga hari proklamasi kemerdekaan terasa berbeda. Ujian kesehatan ini masih terus berlangsung. Namun semangat mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan membebaskan negara Indonesia dari penjajahan tetap melekat dan membara di hati. Kini, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Tetapkan diri kita menjadi pejuang kesehatan. Berjuang melawan dan membebaskan Indonesia dari cengkraman dan intimidasi virus COVID-19. Dengan cara selalu mengkonsumsi makanan sehat, rajin cuci tangan dengan cara yang benar, memakai masker jika keluar rumah, tetap jaga jarak, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yakinlah, kemenangan melawan virus COVID-19 pasti kita raih. Kita rasakan makna kemerdekaan sesungguhnya. 75 tahun Republik Indonesia melangkah pasti menuju Indonesia maju.
Indonesia from Sabang to Merauke. Proudo FM, suara kreativitas. Oke, selamat pagi sahabat kreatif Pro 2. Buat kamu yang juga sudah stay tune ini di YouTube kita RRI Net Malang pagi hari ini di program Belajar di RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru COVID-19 sahabat kreatif. Dan pagi hari ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber saya yang nanti juga akan banyak kasih ilmu-ilmu yang bermanfaat sekali gitu ya di program Belajar di RRI pagi hari ini. Saya sudah terhubung bersama dengan Pak Ahmad Sultan dari SMA Negeri 4 Malang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, semoga sehat selalu nih Pak Ahmad Sultan ya, di tengah pandemi COVID-19 ini tetap mengajar melalui daring online kepada siswa-siswinya. Ya, senang sekali Pak Sultan karena pagi hari ini bisa kembali berjumpa di udara ini Pak Sultan dengan Pak Ahmad Sultan ya. Pagi hari ini tema kita present and past perfect, Pak Sultan mungkin di awal silakan. Present perfect silakan. Dan past perfect ya. Present perfect dan? Past perfect. Oke, okay, ya. Present perfect dan juga past perfect. Silakan Pak Sultan. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my student. How's life? Hopefully you always fine today and always keep your health. Master Sultan hopes you all to be enthusiastic student so you can study without any obstacle. Today we are still in August and I will say happy Independence Day. You may take an example as the past hero. You can also be a hero for your family and school. As a student, you can imitate the past hero to be enthusiasm for your study. A past hero fights the colonialists and you fight the laziness. By RRI Radio 87.9 or 91.5, you can study together
If you have a question, you can send a message via WhatsApp in 081-555-600-679. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku semuanya, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dalam kesempatan pagi hari ini kalian diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran. Walaupun kalian di rumah menggunakan pembelajaran online dengan radio RRI ini, kalian juga bisa belajar. Dan harapan Pak Sultan, kalian tetap semangat untuk bisa belajar. Kamu bisa contoh pahlawan kita terdahulu yang berjuang melawan penjajah. Kalau kalian di sini berjuang melawan kemalasan ya, jadi jangan sampai malas, harus tetap semangat. Seperti biasa, Pak Sultan di sini akan memberikan suatu topik yang sangat menarik, yaitu study present and past perfect. Jadi kita belajar tentang present perfect and past perfect. Present perfect dan past perfect. Okay, before I teach you, I want to convey the aims of our learning today. The aims of our learning today is number one, the student know about present perfect. And then number two, the student know about past perfect. And number three, the student can conclude our learning today. Jadi tujuan pembelajaran kita yang sekarang adalah, yang pertama, kalian nanti akan tahu apa itu present perfect. Yang kedua, kalian juga akan tahu tentang past perfect. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran sekarang. Nah, seperti itu, Mbak. Okay, now I would like to explain for you about simple present perfect. Okay, before I explain about present perfect, you must know about simple present first and simple past. If you know about two kinds of tenses here, you have learned in junior high school or maybe in 10th grade of senior high school, you learn very, very well about simple present and simple past. But right now, I don't want to discuss about simple present and simple past. Now, we are going to discuss about present perfect and also past perfect. Jadi, sebelum kalian belajar simple present perfect dan past present perfect, jadi Pak Sultan langsung ke simple present perfect. What is the simple present perfect? The using of simple present perfect is that an action happened at an unspecified time before now. So the exact time is not important. You cannot use the present perfect with specific time expression such as yesterday, 1 year ago, last week, something like that. But the time here is unspecified time. Jadi, simple present tense itu apa sih? Simple present perfect itu apa? Simple present perfect itu adalah suatu kegiatan atau aksi yang terjadi before now, sebelum sekarang. Tapi, dalam hal ini, waktunya tidak spesifik. Kita tidak bisa menentukan waktu. Okay, I will give you example ya. For example, I have seen that movie 20 times. The first example. The second one is I saw the movie yesterday. Ya, jadi ada dua contoh di sini. Yang pertama yaitu I have seen that movie 20 times. Ini kita katakan sebagai simple present perfect. Dan I saw that movie yesterday, we can say that this is simple past. Nah, if yesterday specified time, so we know about the time that we saw the movie yesterday. But if in simple present perfect, unspecified time, 20 times. Jadi, I have seen that movie 20 times. Saya telah menonton namanya itu film itu 21 kali. Jadi, 20 kali, 20 times. Jadi, tidak ada waktu yang tepat kapan hal itu terjadi. Nah, tapi kalau di contoh yang kedua, simple past, I saw that movie yesterday, ada specified time. Jadi ada waktu yang spesifik yesterday, berarti sudah ketahuan waktunya itu kemarin. Jadi seperti itu. And the formula of using simple present perfect is subject plus has or have plus past participle, or we can say verb 3. Jadi rumus untuk simple present perfect itu adalah subject, lalu menggunakan auxiliary have atau has, ditambah verb yang ketiga. Untuk subjek yang I, we, you, dan they, for the subject I, we, you, and they, you can use have. While the subject he, she, it, you can use has. Jadi untuk subjeknya I, we, you, dan they, kalian bisa menggunakan have. Dan untuk subjek yang he, she, it,
atau singular subject, kalian bisa menggunakan has. Jadi seperti itu Mbak, itu yang simple, present, perfect. Ya. Ya. Baik, sangat menarik sekali tadi ini. Jadi saya kita mengenang kembali gitu, karena kalau kita bicara bahasa Inggris Pak Ahmad Sultan, bagaimana tenses ya, ini jadi rumusan yang baku, yang ketika kita menguasai ya, tenses, kita mau ngomong apa aja, kita tahu vocabulary-nya, kita tahu tensesnya, akan jadi sebuah formula yang mudah begitu Pak ya. Iya, betul. Ya, kita harus tahu kalau dalam bahasa Indonesia kan kita enggak ya Mbak ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya telah belajar. Saya kemarin belajar tetap. Jadi tidak ada perubahan kata kerja, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini yang spesial seperti itu. Ya, jadi memang tadi kalau kita ulangin lagi, simple present perfect sahabat kreatif ini bisa menggunakan formulanya adalah subject, kemudian have has, dan menggunakan verb three ya, past particular participle ya. Kemudian juga kalau tadi they, we, are, you menggunakan have, kalau he, she, it, dan juga singular subject ini menggunakan has begitu Pak ya. Mudah sebenarnya. Betul. Sangat mudah banget Mbak. Iya. Nanti kita juga menantang sahabat kreatif Frodoing yang ada di rumah, mungkin bisa membuat contoh-contoh tenses. Ya. Bener apa enggak nih sih simple present perfect-nya seperti itu Pak Sultan. Betul. Boleh-boleh ya, kalian jadi bisa you can send a message ya, don't forget ya everybody, all my student, you can send a message that I have mentioned before to RRIFM radio, so you can give a question or you can create or write some sentences related simple present perfect. Jadi seperti itu. Betul. Kalian bisa tanya dan juga buat kalimat. Betul. Iya, Mbak, iya. Betul. Kita ini sekarang masih simple present perfect ya Mbak. Siap. Belum, kita belum menginjak ke simple past perfect. Ya, iya. Baik. Lanjut, silakan monggo Pak. Iya. Oke. Okay. Now I would like to explain for you about how is the important thing, how to make it easier to study about simple present perfect. Nah, sekarang Pak Sultan akan coba mengulas ya beberapa hal yang mempermudah kalian untuk belajar tenses simple present perfect. Okay, the first is experience. Yeah, if you want to say about your experience, you can try to use simple present perfect. Nah, jadi yang pertama adalah experience atau kita katakan sebagai pengalaman. Jadi kalau kalian punya pengalaman, ya kalian bisa menggunakan tenses simple present perfect. Kalian bisa menulis atau kalian bisa berbicara, kalian bisa menggunakan tenses itu. For example, ini I have been to France. Yeah, I have been to France. Jadi saya telah berada atau pernah berada di Prancis. Jadi seperti itu. I is subject using have. Why using have? Because that I have told you before. I, we, you, they using auxiliary have, and then been is be, or we can say past participle or verb 3. Now, this sentence means that you have had the experience of being in France. Maybe you have been there once or several times. So, unspecified time before now. Jadi, saya katakan tadi seperti contoh, I have been to France, maksudnya tadi kan bahwa kita punya pengalaman bahwa kita pernah di Perancis. Nah, tapi bisa jadi sekali atau setiap waktu kalian berada di sana, tapi di sana ada yang namanya unspecified time. Jadi waktunya belum terspesifik. Jadi seperti itu, bisa kalian gunakan tenses simple present perfect tense. Okay, another example. For example, I have been to France 3 times. I have been to France 3 times. Jadi saya pernah di Perancis selama 3 times. 3 kali saya pernah ke sana. Jadi 3 kali saya sudah pernah ke sana. 3 times is unspecified time. This is the first. And then number 2 is change over time. We often use the present perfect to talk about change that has happened over a period of time. For example, you have grown since the last time I saw you. Jadi maksudnya change over time itu adalah ada perubahan setiap waktu, setiap saat. Jadi bisa kita gunakan simple present perfect tense. Nah, contohnya tadi, you have grown since the last time I saw you. Maksudnya, saya ulas lagi, you subject have auxiliary, and then grown is verb 3. Kamu telah tumbuh dewasa ya, telah tumbuh sejak terakhir kali saya melihat kamu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada change over time. Nah, another example is the government has become more interested in art education. Jadi the government has become more interested in art education. The government is subject using has,
and then plus three or past participle become. Why using has here? Because the government is related with singular subject. Nah, kenapa di sini menggunakan has? Karena the government tadi itu menggunakan singular subject, jadi hanya satu, maka kita menggunakan has. Jadi intinya, if you using the difference between using has and have, if in subject is plural, you may use have, while if the subject is singular, you may use has. Jadi kalau subjeknya itu plural atau lebih dari satu, bisa kalian mendapatkan menuliskan atau auxiliary-nya pakai have, tapi kalau hanya satu tunggal, kalian bisa menggunakan has. Okay, I think ada pertanyaan, Mbak, mungkin? Ya, sampai di sini kita cukup paham nih, Pak, ya. Nanti kita juga akan baca nih beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan dilanjutkan kembali, Pak Sultan. Okay, saya lanjutkan ya dulu ya. Okay, and then number three, if you want to talk about accomplishment. Accomplishment is in Indonesia pencapaian atau prestasi. Nah, you may use, what's that? Simple present perfect. So you cannot mention a specific time for your accomplishment. For example, yeah, man has walked on the moon. Man has walked on the moon. Jadi manusia telah pernah berjalan di bulan. Our son has learned how to read. Jadi our son is subject, has, yeah, son, only one, using has, auxiliary, singular, and then learn is using simple past or you can say past participle, how to read. Anak kami telah belajar bagaimana caranya membaca. Jadi there is accomplishment here in the sentence. Jadi ada pencapaian atau prestasi. Nah, and then the next, uncompleted action you are expecting. We often use the present perfect to say that an action which we expected has not happened. Using the present perfect suggests that we are still waiting for the action to happen. Jadi maksudnya di sini adalah uncompleted action you are expecting adalah kegiatan atau aksi yang tidak lengkap, yang belum lengkap, yang kamu bisa harapkan. Nah, maksudnya di sini adalah we are still waiting for the action to happen. Jadi kita masih menunggu kegiatan atau aktivitas apa yang akan terjadi. Contohnya ini, saya kasih contoh. James has not finished his homework yet. Okay, this is negative sentence, using not. So if in negative sentence, using not, of course, you just only put after auxiliary has or have. If in interrogative, using question mark, you only just put or precedate, auxiliary precedate before the subject. Jadi di sini Pak Sultan memberikan kalimatnya bentuk negatif. Jadi kalau negatif, langsung saja kalian tempatkan not setelah have atau has. Kalau kalimat itu kalimatnya tanya, tinggal ditaruh di depan aja has atau have-nya sebelum subject. Jim has not finished his homework yet. Of course, using has because the subject is James, only one. The name person only one. Di sini kita pakai has sebagai auxiliary karena subjeknya menggunakan tunggal. James, nama orang hanya satu. Jim has not finished his homework yet. Jadi Jim belum menyelesaikan PR dia. Jadi Jim belum menyelesaikan PR dia. So we are still waiting. Jim is still waiting for the action to happen. Jadi James masih menunggu. Jadi masih menunggu, masih ingin melanjutkan karena dia belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Jadi seperti itu. The next example, right? Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate. Jadi Susan telah belum menguasai sepenuhnya bahasa Jepang, tetapi dia bisa berkomunikasi. It means here is Susan still in learning process while waiting, she study Japanese very well. She also can communicate. Yeah, so something like that. And then jadi di sini Susan belum begitu mahir bahasa Jepang, tetapi dia bisa berkomunikasi. Jadi sambil dia belajar, sambil menunggu aksi yang akan dilaksanakan setelahnya, jadi happen yang terjadi, dia tetap belajar dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Yang terakhir adalah topik 5-nya adalah multiple action in different time. We also use the present perfect to talk about several different action which have occurred in the past or at different time. Jadi di sini maksudnya adalah kita bisa menggunakan present perfect untuk menjelaskan tentang waktu yang berbeda
yang terjadi di masa lampau. For example, the army has attacked that city 5 times. Jadi the army has attacked. Jadi maksudnya menggunakan has the army. Jadi tentara itu telah menyerang kota itu 5 times, selama 5 kali. Nah, jadi happening-nya in the past. Jadi seperti itu, Mbak. Itu yang masih simple present perfect ya, Mbak. Baik, ini masih simple present ya, Pak. Simple present perfect-nya ya. Masih yang pasnya masih belum. Biar enggak bingung nanti. Ya. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu, Pak Sultan, dan setelah yang satu boleh, kita akan segera kembali. Tetap bersama kami. Ya. Sudah terlalu lama kita jalani cerita ini. Ku ingin kau selalu ada di sampingku selama-lamanya. Selamanya. Sandingkanlah hatimu. Akan selalu ada di setiap malam dan pagi. Di saat kau membuka mata, saya akan berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi. Di saat kau membuka mata kembali. Sultan masih bersama kami dan kita masih ada di program belajar di RRI. Silahkan ini dilanjutkan. Kalau tadi simple, saya lanjutkan ya. Present perfect simple ya, Pak. Present perfectnya. Okay. Silahkan. Sekarang kita ke simple past perfect ya, Mbak ya. Oke.
Alright, my student, I would like to explain for you. We will continue. If you have learned about simple present perfect, now we are learning about simple past perfect. Okay, what is simple past perfect? Okay, simple past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened. Salam.
there are two different tips about the using of adverbial time. Jadi di sini kalau kalian mudahnya, kalau misalnya ada dua kejadian di sini, kalian bisa menggunakan kata sambung conjunction seperti before, because, by the time, dan after. Nah, tapi bisa kita kategorikan rumusnya setelah before dan setelah by the time itu biasanya tenses-nya simple past. Everybody want to support simple past. The pattern is subject plus verb to. Jadi rumusnya adalah subject ditambah dengan verb yang kedua. Nah, before this sentence you can use simple past perfect. Nah, jadi kalau setelah before dan setelah by the time itu biasanya kalimatnya simple past. Sebelumnya adalah kalimat past perfect. Seperti yang tadi yang saya sebutkan, subjek ditambah S ditambah verb yang ketiga atau past participle. And while using because and after, yeah, if you using this conjunction, kalau kalian menggunakan kata sambung ini setelah because dan after, use simple past perfect. Menggunakan simple past perfect. Nah, before to conjunction here, you may use simple past. Jadi setelah because dan after, kalian bisa menggunakan kalimat simple past perfect. Sebelum conjunction atau kata sambung ini, kalian bisa menggunakan simple past. So there are two action here. The first action is telling about the past. Okay, baik. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak Sultan kalau kita bicara soal cara mudah untuk mempelajari tenses sendiri, kan karena sebenarnya tenses ini kan banyak banget ya, ada past tense, ada perfect tense, simple ada simple present, past continuous tense, progressive tense, banyak banget ini. Iya. Mungkin cara mudahnya ya, mau enggak mau kita harus tahu hafal Mbak rumusnya. Ya, teknik menghafal itu juga penting ya. Kalau kita berbicara tentang conversation, biasanya conversation dulu baru kita step by step mempelajari tentang tensesnya. Tapi kalau dalam bahasa tulis itu wajib harus
ada mengulang lagi Pak, karena kita sudah sampai di penghujung acara tentang pembahasan kita pagi hari ini. Silahkan Pak. Okay, student, now we would like to conclude our learning today, the using of simple present perfect and also the using of simple past perfect. If you use the simple present perfect, of course that you can say that I have mentioned before, that I have told you before, using the concept is unspecified time. But if you use simple past perfect, there is specific time, or there are two accents. The first accent is accent in the past. Jadi bisa kita simpulkan sekarang bahwa kita belajar present perfect dan simple past perfect. Jadi perbedaannya tadi sudah Pak Tuan sebutkan bahwa kalau yang simple present perfect konsepnya adalah unspecified time. Jadi waktunya itu tidak spesifik. Jadi kalau simple past perfect ada waktu yang spesifik, ada dua kejadian, yang kejadian pertamanya adalah dalam bentuk past. Okay, I think thanks have for your listening in RIFM Radio. Hopefully you can get some advantages to study, be enthusiastic student, and keep your health. See you next time. Okay, terima kasih banyak Pak Ahmad Sultan dari SMA Negeri 4 Malang sudah memberikan waktunya pagi hari ini. Ya, kita sudah belajar bersama lebih paham lagi tentang simple present dan juga simple past tense sahabat kreatif. Terima kasih Pak Sultan, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Ya, itu tadi sahabat kreatif Radio perbincangan kita di program belajar di RRI spesial di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Radio Republik Indonesia Tanggap Bencana COVID-19. Dan semoga meskipun dalam masa pandemi kita tetap harus belajar dari rumah ya, tetap tidak luntur semangatnya, spiritnya tetap positif sehingga juga tetap bisa